proses awal untuk peternakan ini bagaimana, Pak? Proses pemijahan sekitar 1 kali 24 jam. Indukannya masuk sore hari, pagi telur keluar, langsung pindahkan ke ruang penetasan. Ruang penetasan kita kasih makan cacing sutra selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu pindah keluar. Pindah keluar kita kasih makan pasan pelet. Pasan pelet yang lebih murah didapat di toko-toko terdekat. Umur sekitar 21 hari itu bibit sudah siap dipanen. Sudah siap dipanen menurut ukuran permintaan pasar. Tergantung permintaan pasar, kalau permintaannya agak besar kita dedar lagi di kolam sebelah. Minimal 51 ekor indukan minimal bisa menghasilkan anak. Minimal angka minimal 50.000 sampai 100.000 itu berat indukan sekitar 1 kilo atau 1 kilo setengah lah. 1 kilo setengah. Nah, itu bisa menghasilkan 50 sampai 100.000 ekor. Nah, jadi kalau proses pembesarannya, Pak? Pembesaran yang perlu diperhatikan oleh pembudidaya proses tahap penyortiran. Lele umumnya tidak bisa dibesarkan tanpa melalui tahap penyortiran. Kalau kita lalui tahap penyortiran, insya Allah ikan yang dibudidaya jumlahnya akan ketemu jumlahnya. Kalau kita tidak rajin menyortir, kemungkinan jumlah ikan akan berkurang, jauh lebih berkurang. Jadi, kalau pembesaran, yang menggeluti pembesaran biasanya selambat-lambatnya sekitar 3 minggu. Sekali 3 minggu. Jadi prosesnya itu paling-paling kalau kita sampai tahap pemanenan, panen sekitar 2,5 bulan, 3 kali penyortiran lah. Nah, jadi kalau untuk beli bibit tadi berapa cara belinya? Kita per ekor. Per ekor tergantung ukuran bibit. Kalau bibitnya ada ukuran sekitar 2 sampai 4 cm itu harganya sekitar Rp125. Yang 4 sampai 6 cm biasanya Rp150. Nah, jadi kalau untuk ukuran lele besarnya, Pak, berapa perkiraan harganya? Kalau sekarang pasar Rp16.000 sampai Rp17.000 1 kg-nya. Biasanya pelaku kebudidaya pembesaran, biasanya kalau tahap pembelajarannya belum bisa, biasanya kita ajarkan proses dari mulai proses penyortiran sampai proses pemanenan, sampai pembeli pun akan kita antar. Biasanya sih kalau yang belum bisa itu semua kita ajarkan. Kalau seandainya pelaku usahanya baru, orang pasar akan kita datang untuk membeli ikan mereka. Saat sekarang udah berapa mitranya, mitra pembesarannya? Sudah banyak, lumayan banyak. Saya nggak hitung jumlahnya. Sekitar 50 orang lah. Ada. Nah, pelaku pembudidaya itu semakin waktu itu semakin bertambah. Setiap orang yang datang banyak yang pelaku yang baru, yang lama juga banyak.